Saras, selamat datang di Batak Nesia Channel. Salah seorang prajurit Kodam Cendrawasih Papua disebut pergi tanpa izin saat menjalankan tugas. Ia juga disebut membawa sepucuk senjata saat kabur dari tugasnya. Anggota TNI yang menghilang di Papua bernama Pradayotam Bugiyangge sudah selama kurang lebih dari 4 hari. Dirinya diduga kabur dari dalam tugas atau Klana Yuda dari satuannya Kompi C Yonif 756 WMS. Temannya Pradayotam pun telah melakukan pencarian ke sejumlah wilayah. Meski begitu, petugas hanya menemukan pakaian Pradayotam di semak-semak. Pencarian dilakukan mulai dari dalam asrama sampai dengan lingkungan sekitarnya dan hanya menemukan pakaian serta sepatu yang dipakai Pradayotam di semak-semak belakang asrama, ujar Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Aksa Erlangga. Sementara itu, Aksa menjelaskan sebelum kabar menghilangnya Pradayotam sempat menelepon seseorang. Kelakuannya itu bermula ketika Yotam sedang melaksanakan tugas jaga dengan rekan-rekannya pada hari Jumat 17 Desember 2021. Menanggapi kejadian tersebut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa lantas mengambil tindakan tegas untuk salah satu prajuritnya yang tak bertanggung jawab itu. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Maijen Prantara Santosa mengatakan oknum TNI prajurit Yonif 756 Kodam Cendrawasih Pradayotam Bugiyangge yang kabur akan dihukum berat. Bahwa benar telah meninggalkan dinas tanpa izin oknum anggota Yonif 756 Kodam 17 Cendrawasih di Kabupaten Kerom, Papua dengan membawa satu pucuk senjata jenis SS-2V1, terang Prantara dalam keterangannya. Prantara menyampaikan sikap tegas yang ditunjukkan Panglima TNI Andika Perkasa. Ia menyebut Panglima memerintahkan jajarannya untuk memproses Pradayotam Bugiyangge. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah memerintahkan seluruh penyidik dan aparat hukum TNI Angkatan Darat dan TNI untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku, katanya. Tak hanya itu, Prantara juga menyebut permintaan Jenderal Andika Perkasa agar semua pihak yang membantu Pradayotam Bugiyangge dalam tindak pidana tersebut bakal ikut diproses hukum. Tindakan oknum anggota TNI Angkatan Darat ini telah melanggar beberapa pasal KUHPM, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api, tegasnya.